Kedatangan Aidil Fitri tidak sunyi daripada nostalgia. Ini adalah kerana jarum waktu tidak pernah berputar ke belakang. Nostalgia yang bercampur aduk dengan kenangan manis dan pahit, malah ada yang duka tatkala menyambut Aidilfitri silam yang lalu. Dalam kita menjejak Lailatul Qadar di malam-malam akhir Ramadan, pastinya sempat juga kita melalui detik-detik bernostalgia. Adakah perasaan ini bermakna kita terpenjara dengan nostalgia silam? Atau sebaliknya, yakni terkandung pengajaran yang sebenarnya wajar untuk dikongsikan buat panduan anak-anak muda, khususnya mahasiswa-mahasiswi, malah setiap warga UMS itu sendiri dan penonton di luar sana pada hari ini. Justru pada hari ini, Studio Korporat UMS menjemput tetamu khas yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mansur, Chancellor Universiti Malaysia Sabah, untuk kita membicarakan tentang tajuk Aidilfitri, Hikmah Mengimbau Kenangan Silam. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Ya, selamat datang ke Studio Korporat UMS. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, jadi Datuk, Studio Korporat ingin bertanya beberapa soalan kepada Datuk. Kita bual santai. Yang pertama, Datuk, mengenai kenangan masa silam sewaktu menyambut Aidilfitri pada ketika dahulu, apakah kenangan-kenangan yang Datuk rasakan sukar untuk dilupakan dan kenapa ianya sangat bererti kepada Datuk? Pertamanya, yang kenangan-kenangan lama yang tidak berlaku pada ketika ini ialah apabila kita menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya pada rakan taulan dan keluarga yang jauh daripada kampung, kita akan membeli kad raya, ya, kad raya di kedai-kedai dan pelbagai jenis kad raya yang dijual di kedai dengan pelbagai jenis kata-kata yang sesuai kalau ditujukan kepada ibu bapa, ada kata-kata yang indah untuk mohon maaf, ampun dan sebagainya. Dan kepada rakan-rakan sekolah, ada juga perkataan-perkataan yang sesuai pada ketika itu. Jadi, itu yang tidak berlaku pada hari ini, di mana pada hari ini semua digital. Semua kad-kad ucapan pun semua melalui online, WhatsApp dan sebagainya. Tapi dulu memang belum ada teknologi seperti itu. Itulah yang paling mengimbau perasaan, bukan saja dengan menyampaikan ucapan melalui kad-kad raya yang sudah dikirim sebelum Ramadan pun. Tetapi juga melalui ucapan-ucapan Selamat Hari Raya melalui lagu-lagu permintaan Hari Raya melalui RTM, ya. Kita akan beli kad juga dihantar kepada RTM untuk dihebahkan, ditujukan kepada rakan-rakan melalui, pasal waktu itu semua orang akan mendengar radio. Jadi kita sendiri pun apabila ada ucapan melalui TV, melalui radio, kita pun merasa seronok. Dan perkara ini tidak berlaku ketika ini, ya, semua main WhatsApp, ya, kita boleh call WhatsApp. Ini satu peralihan zaman yang sangat maksudnya yang dulu berbeda. Kan Datuk, maksudnya dulu bila kita beli kad hari raya tu, memang kita tahu mana satu kad raya yang sesuai untuk dikirim kepada si dia, Datuk. Betul. Dan kelebihan dahulu tu, Datuk, kita beli kad raya, kita sampaikan sendiri kad raya kepada tangan orang yang kita tunjukkan kad raya. Ataupun melalui pejabat ataupun pos. Melalui pejabat pos. Cuma hari ini, Datuk, kita menggunakan media sosial dan media sebagainya. Sosial. Tetapi mungkin ada kebaikannya, Datuk. Mungkin ada kenangan lain, Datuk? Ya, tentunya banyak kenangan lain. Kalau di ambang Ramadan ataupun nak menjelang Hari Raya, dulu kui-mui hari raya ini tidak dikomersialkan. Kui-kui semua ini dibuat secara gotong royong di kampung. Macam saya berasal datang daripada kampung. Jadi semangat gotong royong antara masyarakat kampung itu sangat kuat.
Kalau umpamanya kita buat kuih cincin, satu kampung datang untuk gotong royong membuat kuih cincin, buat kuih bahulu, kuih penjaram. Tapi sekarang telah dikomersialkan semangat gotong royong itu untuk buat kuih raya memang sudah semakin dilupakan, mungkin disebabkan kesibukan masing-masing. Tapi itulah perbedaan yang sangat ketara apabila menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ya. Saya selitkan satu konsep butter trade tu. Iya, iya. Butter trade yang mana masyarakat kaum dusun dan etnik lain betul datang ke kampung-kampung Bajau Sama betul bertukar hasil pertanian dengan kuih raya. Datuk boleh cerita itu? Yang itu satu budaya yang sangat unik di khususnya di kawasan Kota Kinabalu di kawasan Pantai Barat ini, di mana masyarakat kedazan dusun yang tinggal dataran tinggi. Kebanyakan orang Islam ini tinggal di tepi-tepi pantai. Betul. Jadi apabila hari raya menjelma, masyarakat kedazan dusun akan bawa hasil pertanian mereka. Hasil-hasil pertanian daripada kampung halaman mereka, daripada dataran tinggi. Dan berziarah ke kampung-kampung di mana terdapat ramai orang Islam. Jadi ada berlaku pertukaran antara hasil-hasil pertanian dan juga orang masyarakat Islam pula bertukar dengan kuih muih yang telah disediakan, dan orang Islam akan menerima hasil pertanian tersebut dan orang masyarakat dusun akan bawa kuih muih. Pasal kuih muih yang kita buat kuih tradisional ini dia tahan lama. Kuih cincin dan sebagainya itu dia kuih serang semut semua dia bertahan sampai satu bulan. Jadi itu memberi satu keseronokan di mana pertemuan masyarakat ini telah terjalin sekian lama. Betul, betul. Sangat sekian lama. Itu kita harapkan di universiti ini, UMS, supaya tradisi pertukaran ini antara hasil pertanian dengan kuih-kuih hari raya ini dapat kita teruskan. Betul. Supaya ada perpaduan itu. Betul, kebetulan Datuk, UMS memang terlibat dalam memelihara dan memelihara konsep pertukaran barang itu, di mana ada sebuah kampung, Kampung Darau. Setiap Hari Raya Aidilfitri kedua, mereka mengadakan program seperti ini, Datuk. Jadi maksudnya di sini, Datuk, kalau kita imbau dulu-dulu lah, kan, Datuk, pertama ada gotong royong. Kedua, wujudnya satu pertemuan masyarakat berbilang etnik, berbilang agama. Dan dari konsep perpaduannya, kita sudah sampai ke satu peringkat, kita sangat harmoni, Datuk. Ya, betul. Jadi, mungkin Datuk mempunyai banyak kenangan lain, tapi saya pergi kepada soalan kedua, Datuk. Ya, ya. Ada juga terdapat warga kita, itu warga UMS, tidak dapat balik beraya di kampung. Betul. Ya, dan mereka beraya di Sabah, bersama dengan masyarakat Sabah, kawan-kawan sahabat mereka di sini. Jadi saya ingin bertanya dengan Datuk tentang konsep beraya di perantauan. Ya, ya. Datuk sudah pastinya mempunyai pengalaman kerana Datuk pernah beraya di perantauan. Ya. Kalau tak silap di Indiana, USA, Datuk. Ya, betul. Boleh ceritakan kemesraan pagi raya, Datuk? Alhamdulillah. Ya, pengalaman saya dulu belajar di luar negara. Kebetulan saya menuntut sarjana muda di Indiana State University sebelum saya pindah daripada Ohio, University of Toledo. Jadi saya berada di Indiana State University selama hampir 5 tahun. Sarjana muda dan sarjana. Dan 5 tahun itulah beraya di luar negara. Jadi satu keseronokan beraya di luar negara, kebetulan waktu itu musim panas. Jadi Ramadan waktu musim panas sangat panjang harinya. Bukan hanya panas tetapi tempo untuk kita berpuasa sangat panjang. Daripada pukul 3 pagi sudah subuh dan kita berbuka puasa maghrib pukul 9.30. Jadi sehingga 19-18 jam. Merekalah waktu berbuka itu semasa di luar negara, saya dengan beberapa pelajar Islam sama ada dari Malaysia dan juga
negara-negara Islam yang lain daripada Timur Tengah. Itu satu keseronokan di mana kita sentiasa bawa makanan masing-masing, bawa ke masjid untuk sama-sama kita berbuka puasa kerana kita masak. Dan alhamdulillah saya terlibat dengan masakan untuk jamuan buka puasa. Jadi selama 5 tahun itu 5 tahun lah saya berbuka puasa di luar negara, satu keseronokan yang satu pengalaman yang luar biasa. Dan semasa saya buat PhD saya juga berada di Wisconsin di Amerika Syarikat selama 5 tahun lagi. Juga 5 tahun itu pun berpuasa di perantauan. Dan kebetulan waktu ketika itu saya buat PhD, Ramadan pula musim sejuk. Jadi apabila musim sejuk, tak terasa kita berpuasa. Pasal subuh pukul 7 pagi, maghrib dah 5:30. Lepas tu keadaan sejuk, tak terasa berpuasa. Tidak terasa macam apa nama kepayahan berpuasa sebab suasana sejuk. Tetapi yang paling menyeronokkan waktu itu, waktu di Wisconsin, yang itu saya masak. Saya akan menyediakan masakan untuk para pelajar-pelajar Islam sama ada pelajar Malaysia dan juga luar negara daripada Timur Tengah dan mana-mana lah untuk berbuka puasa. Jadi boleh katakan kalau 28-29 hari Ramadan, 28-29 hari lah saya memasak untuk. Tapi kita enjoy, bukan saya seorang tetapi dengan rakan-rakan lain. Masak dengan rakan-rakan lain, ini satu keseronokan yang kadang-kadang kita tidak berlaku di negara kita. Satu kenangan yang sangat indah berpuasa di perantauan. Jadi pada pelajar-pelajar yang berada di UMS yang jauh daripada ibu bapa, saya rasa ini satu peluang pengalaman yang baru yang harus diambil. Diambil kerana keseronokan berpuasa di perantauan ini tentunya tidak akan berulang lagi. Betul. Jadi inilah satu pengalaman yang baik. Kenangan manis tu. Kenangan manis. Betul. Ya. Soalan terakhir Datuk ialah tentang keseronokan. Kita insyaAllah mungkin dalam 10 hari bulan kita bakal menyambut 1 Syawal. InsyaAllah. Apa yang penting adalah kita cuba ingat kembali, imbau kembali keseronokan-keseronokan masa lalu. Mungkin boleh Datuk kongsikan sedikit apakah keseronokan hari raya dahulu dan keseronokan hari raya pada era ini. Ya, pasal zaman berubah. Jadi tentunya suasana pun berubah. Dan ketika dulu keseronokannya kita budaya ziarah-menziarahi itu satu keseronokan. Satu kampung kita ziarah, bukan sekadar hanya untuk makan kuih raya dan sebagainya, jamuan kuih raya dan sebagainya itu, tetapi juga semangat kekeluargaan dan keakraban. Untuk mohon maaf antara satu dengan yang lain. Dan ketika ini pula seronok juga satu kelainan sebab zaman berubah. Jadi kita boleh berkomunikasi dengan siapapun di manapun dia berada tanpa mengira waktu dan tempat. Kita boleh berhubung dengan menyampaikan ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin. Ya, ini satu juga kemudahan pada era ini. Tetapi jangan sampai hubungan itu putus. Betul. Walaupun walaupun media sosial ini ada dan kita tidak bertemu secara fizikal, tetapi itulah biarlah hubungan itu betul-betul terasa. Terasa. Kalau dulu hubungan itu memang rapat pasal tidak ada media sosial, jadi hubungan itu secara fizikal, jadi keakraban itu terjalin dengan baik. Nah, jadi ketika ini itu yang kalau boleh kita hidupkan kuah antara
sesama kita tanpa mengira perbedaan etnik, agama yang dianuti. Yang penting keakraban dan kekeluargaan, dan pasal khususnya di Sabah ini satu keunikan di mana masyarakat Islam juga mempunyai keluarga yang terdiri daripada bukan Islam. Betul, betul. Jadi ini satu keunikan, dan kita juga sama-sama meraihkan, orang yang bukan Islam juga sama-sama meraihkan pasal they are part of the family, sebagian daripada keluarga. Jadi alhamdulillah ini satu keseronokan pada saya, ya. Jadi Datuk, terima kasih banyak. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Kami ingin mengambil peluang ini untuk mempersilakan Datuk menyampaikan sedikit sepatah dua kata ucapan kepada para penonton di luar sana. Sempena Hari Raya Aidilfitri, Datuk. Sila, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga Universiti Malaysia Sabah dan juga para pendengar di mana juga berada. Kadang-kadang mata tersalah tatap, ya. Kadang-kadang mulut tersalah ucap. Kadang-kadang hati tersalah anggap. Sebening air, jangan keruhkan. Seputih awan, jangan mendungkan. Sebersih udara, jangan kelamkan. Andai jerami tidak sempat dijabat, andai raga tidak dapat bersua, marilah kita raikan Syawal dengan saling bermaafan, dengan niat tulus ikhlas. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga UMS yang berada di kampus ataupun yang berada di luar kampus, termasuk juga para alumni-alumni UMS di mana juga mereka berada. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih, Datuk. Selamat Raya, Datuk. Alhamdulillah.